Kapan lagi lo pada sarapan sama singa coba guys? Batunya batu sedikit itu batu beneran loh. Gua makan, dia juga makan. Sepertinya mirip banget sama di Afrika, suasananya bener-bener kayak di Afrika. Wow, banyak meerkatnya. Masuk ke dalam, gemes banget. Keluar dari sini. Oh gitu itu tugas pantau sekarang. Oh, aman bos, kalem. Tenang, tenang, aman. Ini gemes banget nih. Heboh. Oke teman-teman, sekarang gue lagi di Savo Lion. Gue lagi breakfast di Bali Safari and Marine Park. Kalau di sini yang uniknya itu kita sarapan lihat bareng singa atau lion. Gue sarapan di sini sama singa
dan tempatnya gokil, keren banget. Ini bisa breakfast di sini sampai dinner juga bisa di sini loh teman-teman. Kalau malam-malam beda lagi suasananya, suasana safari ketika malam gitu. Keren banget, gokil. Tuh lihat singanya gede banget. Terus juga ini ada sedikit air. Ini airnya juga isi ikan nih, ikan-ikan dari Afrika loh. Jadi benar-benar temanya Afrika, totalitas semuanya Afrika. Yang gokil banget. Dan lihat nih. Kapan lagi kalau pada sarapan sama singa coba guys. Keren banget. Tuh. Hai. Sampo, lihat dekor sama apa ya namanya, konsepnya, landscape-nya gila, keren banget, totalitasnya luar biasa. Bener-bener kayak di Afrika guys, batunya, batu sedikit itu batu beneran loh. Hei, gue mau nyapa juga beneran karena kaca semua guys. Ini singanya ada dua tuh, di sini sama satu di situ. Lagi duduk, ada lagi lihat safarinya, mobil safari. Oke, pokoknya sekarang gue mau breakfast, mau sarapan, makan makanan yang pasti enak di sini ya, di Savo Lion, sambil menikmati indahnya, megahnya singa. Oke Pak, ini untuk breakfast di sini ya, di Savo itu signature-nya ini Pak. Iya. Boleh jelaskan Pak, ini makannya apa? Oke. Nah kayak ini kita ada pitcher muesli, ini makanan healthy food yang healthy food ini. Ya. Itu ada dari gandum, nah, yang sudah dikasih susu, yogurt, dan ada madu juga. Yeah. Kita kasih topping dengan buah segar kayak banana dan strawberry. Betul. Nah, kita kasih garnish namanya mint leaf di atasnya. Itu termasuk mint leafnya di breakfast healthy food ini ya. Oh mantap, ini healthy food nih ya Pak ya? Iya, healthy foodnya. Nah kemudian ya, untuk Indonesian breakfast, nah kita punya signature kayak nasi goreng dan mie goreng. Nah ini nah, kesukaan lidah orang Indonesia ini nih. Ya, karena kita market kita selain tamu asing, kita juga ada domestik, ya kita sediakan makanan-makanan lokal tapi dengan persentase yang dikata oleh chef kita sesuai dengan standar kita di Sapu. Itu ada kerupuknya, ini kita ada sambal lula, ada telur, ada ayam goreng, garnisnya kita pakai tomato dan cucumber gitu. Gila. Ini favorit, pasti favorit orang-orang Indonesia ini nih. Ini pasti kalau orang Indonesia sini rata-rata makannya ini Pak ya, sarapannya. Gila, kelihatannya gitu, ayamnya kelihatannya gurih banget, lihat. Kriuk-kriuk. Crispy, mantap. Ya. Next apa lagi Pak nih? Ya, ini kita ada namanya American breakfast ya. American breakfast. Itu kita ada telurnya, ada pilihan, ada omelet, fried egg, sandwich up, ada scramble juga. Nanti ada boiled egg ya. Nah, nanti biasanya kalau orang Indonesia atau orang asing biasanya kalau dia minta tambahan saus kita adisional. Nah, untuk dessertnya kita ada Balinese sweet. Nah, itu pisang goreng. Oh, pisang goreng. Ya. As Bali ini, Pak? Iya, as Bali. Kita perkenalkan as Bali ya. Untuk continental breakfast kita ada beaker basket sama toast-nya. Nah, itu ada croissant, muffin, Danish dan toast ininya. Oke. Nanti butter jam kita on the side. Guys, ini sarapannya luar biasa menggairahkan dan ish, udah pasti enak, lihatnya enak apalagi dimakan, enak banget Pak ya, luar biasa. Oke guys, lihat udah enak banget, lihat menggairahkan, gue makin lapar nih makan di sini sambil lihat pemandangannya ada singa. Jadi gue sarapan dulu ya, gak sabar. Oke, terima kasih banyak Pak. Selamat menikmati untuk makannya paginya ya. Oke, makasih banyak Pak. Sama-sama. Selamat makan teman-teman. Oke guys, ini lihat healthy foodnya, gue suka banget. Buahnya manis banget, terus ini kayak oatnya gitu, juga bikin seger, bikin perut jadi kenceng. Buset, gue ini experience yang sangat-sangat langka. Biasanya mungkin hanya di sini doang, atau paling beberapa tempat doang. Jadi kalau kalian ke Bali atau yang di luar Bali juga nggak apa-apa, main aja langsung sini. Ke Bali Safari and Marine Park dan nginepnya di Mara River Resort. Pokoknya di sini tempatnya nyaman banget. Hey, makan bareng singa. Ini benar namanya makan bareng singa, sarapan bareng singa. Gua makan, dia juga makan. Gokil. Wow, biasanya kalau singa itu betinanya yang hunting kan, teman-teman tahu semua. Jantannya yang sebagai alfa, sebagai melindungi kelompoknya dan mempunyai teritorial. Tapi untuk huntingnya, untuk berburu itu betina. Kalau sini ini sini jantan ya, karena ada surai.
ini the best partnya, telur, nasi goreng, barengin sama ayam yang dia ada kulitnya, pasti crunchy crunchy, gimana gitu nih. Oh bos, nggak lihat dia. Jadi Safa itu adalah suatu desa di Afrika di Kenya, dan di sini itu benar-benar menjiplak atau samain suasana sama di Savo itu di Kenya itu. Jadi suasananya, kamar mandinya, makannya, dan landscape-nya Savo banget kayak di desa di Afrika itu. Dan juga ada Mara River-nya. Mara River itu apa? Mara itu adalah suatu sungai ya di Afrika. Ini juga ada airnya. Jadi kayak di river gitu, kayak di sungai. Tuh biasanya. Jadi lu berasa bukan di Bali lagi, tapi berasa di Savo. Keren banget. Ini kalau kalian kesini lihat dekorannya, lihat ornamennya udah kayak di Afrika beneran, sumpah. Apa yang lupa lu di Bali? Sombong amat. Luar biasa sih. Bahaya. Gurih banget, enak banget. Oke, udah kenyang tadi gue makan main course-nya hampir 3. Jadi Savo ini, restoran ini satu-satunya restoran di Bali yang bertema Afrika nih. Ini gokil, eksklusif banget di Bali. Ini lagi jalan-jalan, lagi patroli sebenarnya. Lagi jalan di situ. Teman-teman, jadi kalau kalian ke Bali, main ke Bali Safari and Marine Park, nginepnya di Mara River Resort, wajib makannya di Savo ini. Karena makanannya enak banget. Dan di mana lagi yang suasananya kayak gini? Afrika, ya. Dan temanya emang Savo, sebuah desa di Afrika, dan kalian ngerasain itu, pasti ngerasain banget vibes-nya di sini, dapat banget vibes lagi di Afrika di Savonya itu. Kalau kalian lihat ornamen-ornamen atau di sebisanya, landscape juga gila, keren banget. Tambah lagi ada singa satuannya yang langsung dari Afrika. Dan enggak sampai situ. Dia sampai ikan-ikan juga ini dari Afrika semua, totalitas bener. Ini ikannya dari Afrika juga, guys. Jadi gila, udah bener-bener di Afrika, lu lupa di Bali kalau kesini. Luar biasa, gokil. Oke, gue mau lanjutin makannya. Jadi jangan lupa kesini, oke teman-teman. Mantap banget, gue jamin gak akan nyesel, gak akan kecewa kesini. Buat teman-teman, buat keluarga yang banyak. Gokil. Gue makan dulu, guys. Oke teman-teman, ini gue sekarang lagi di salah satu exhibit satuannya Afrika. Ini Afrika. Tuh lihat, kayak gini bentukannya. Andangnya kira-kira apa, coba tebak. Ini langsung ada papannya, meerkat, surikata. Spesies itu dia adanya di Namibia, southwestern Angola, dan South Africa. Ini itu mau feeding meerkat lagi. Tuh lihat, lucu banget nih, lagi pada jemur gemes. Ini gila ya, ornamen-ornamennya keren banget, kayak di Afrika beneran. Gua halo Mbak Sri. Halo, asik feeding meerkat nih. Ini meerkat ini kita kasih makan. Iya, kita bisa asik. Masuk ke dalam nanti. Masuk ke dalam? Iya dong. Gokil, ayo dong Mbak. Pengen penasaran nih. Galak gak nih Mbak? Enggak kok. Enggak ya? Kita masuk dong. Mbak ini dikasih nama enggak? Hafal nama-namanya enggak? Enggak. Ada namanya beberapa. Ada beberapa. Yang hafal itu ini, kipernya. Kipernya, Parian. Dan, oh lagi bikin apa nih, rujak Pak? Oh makanannya sangat rujak. Salad. Iya, seperti salad. Iya. Campurannya ada pepaya, buah-buahan di sini ya, pisang, terus jagung, apel juga bisa, sama telur mentah. Telur mentah juga, oh. Dia kan omnivora. Omnivora ya. Keren. Ada jangkrik. Makanan favoritnya. Oh, ini indah. Lumayan jangkrik sama oleh tongkong. Kemarin di pinggir masukin taruh tongkong di baju, masuk semua tongkongnya. Sampai meerkat-meerkatnya masuk ke baju. Nggak ada. Ini tongkong guys, ini tongkong, ini yang terikut. Kayak lagi ngeracik di Afrika mau ngapain gitu ya. Soalnya pertinya mirip banget sama di Afrika, suasananya bener-bener kayak di Afrika. Kalau misalkan kalian kesini rasanya kayak di Afrika bener, lupa lagi di Bali. Ini gimana? Nanti ini mau ngecat. Oh, nanti buka dulu. Oh, okay. Masih nih? Oke, okay, siap. Itu udah nungguin. Oke, okay, ayo. Wow, banyak meerkatnya. Udah pada gak sabar lari-lari.
Gue masuk ke dalam, gemes banget. Eh, keluar dari sini. Duh, dasar gemes. Konsepnya biar kayak di alam. Iya, bener. Ya. Keren banget. Oh, dibukanya gimana? Oh, kayak gini. Oh. Dia, apa? Cakar-cakar oh, gitu. Udah kayak enrichment lagi. Iya. Ih, keren banget tuh. Lihat keluar jangkrik, langsung dimakan. Gemes banget. Basri, kalau misalkan meerkat itu selain makan buah-buahan dan serangga, makan apa lagi? Bahkan mereka bisa makan ular. Iya, ular. Ular yang berbisa spider mereka juga bisa makan. Oke, guys. Jadi mereka ternyata imun sama venom, sama bisa ular, sama kalajengking juga ya. Iya. Ini makanya kalau di Afrika mereka enggak boleh diburu, soalnya kalau diburu ntar ularnya overpopulasi, berbahaya juga. Kalau di kita itu pemangsa ular itu ada biawak, ada elang, sama ada apa lagi, Mbak? Kalau di sini ada elang, ada burung, ada kapibara ya. Kalau teman-teman berburu biawak dan elang itu kan dilindungi, pertama pasti kena bekas dia. Yang kedua, ya udah, nanti ularnya kayak kemarin, overpopulasi di mana-mana ada ular berbisa, berbahaya, dan korbannya orang lagi, nyalahinnya kemana? Udah, itu kan nyalahinnya ke alam. Ularnya ular siapa dilepas, padahal kalian sendiri yang merusak lantai makanannya gitu. Ini gemes banget nih. Heboh. Ini jadi kita feedingnya mirip enrichment ya. Jadi ya, sekalian sengaja. Enrichment. Jadi di alam liar, jadi mereka berusaha mencari makanan sendiri. Iya, ya kayak ngegali tanah gitu ya, nyari-nyari. Ya. Gemes banget ya. Jadi sambil gumam gitu, sambil berantem kayak ini punya gue gitu. Gue yang dapat gitu, gemes banget. Iya, jadi kita ada 10 ekor meerkat. 10 ekor meerkat. Iya, dan juga ada beberapa yang lahir di sini. Oh. Berarti breeding program ini berhasil juga ya? Iya, berhasil. Luar biasa. Keren, gila. Jadi, biasanya meerkat ini ada tugas-tugasnya biasanya. Satu, sebagai pemimpin. Jadi mereka akan bergantian menjaga grupnya. Kedua, ada yang bertugas memproduksi. Oh, gitu. Jadi ada satu betina, jadi dia terus anak-anak. Oh, berarti mereka ada tugas-tugas ya? Iya. Bagus banget ini dibagi-bagi tugas. Oh, gitu ya. Ini termasuknya pengerat atau musang sih? Enggak. Pengerat mereka ya. Mereka emang kalau misalkan ini kan binatang sosial ya, grup ya. Iya. Satu grup bisa sampai berapa kelompok, berapa anggota sih satu gengnya gitu? Iya, jadi biasanya dalam satu grup terdapat 20-50 ekor meerkat. Buset, banyak banget. Iya. Sampai 50? Iya, banyak sekali ya. Oh, iya banyak banget ya. Rame ya. Oh. Dan aku dengar juga kayak kalau meerkat dibagi-bagi tugas kan, ada yang jaga untuk sarangnya, terus ada lagi buat gang fight sih, jadi mereka yang untuk berantem atau melindungi kelompoknya. Itu benar, Mbak? Iya, benar sekali. Oh. Jadi mereka sangat solid ya. Keren. Bagi-bagi tugas, guys. Bagi tugas. Tuh lihat. Kalian aja kalau di kelas mungkin bagi-bagi kelompok pasti berantem, mereka kalah sama meerkat. Bagi-bagi tugas dia tuh. Ada yang jaga apa? Sarangnya, ada yang untuk berantemnya, lawan geng lain gitu. Berarti suka tawuran antar geng gitu enggak? Kalau di sini sih enggak ya. Enggak ya, kalau di alam liar ya? Iya. Alam liar ya, geng sebelah berantem. Mus banget. Oke, jadi di Bali Safari ini sekarang lagi ada promosi. Wow. Baru program feeding meerkat ini harganya Rp200.000. Oke. Okay. Sekarang hanya Rp50.000. Bisa cuma Rp50.000, seperempat ya? Kapan lagi ya guys, ayo cepetan datang ke sini mau panggil promo, mau peribu feeding kayak gini. Seru banget kalau kalian ke Afrika mau nyari meerkat mahal, jauh, biayanya mending ke sini, ke Bali. Bali itu cuma ngasih 50.000 bisa feeding. Tambah lagi 50.000 lagi, feeding lagi, tambah lagi. Sampai puas, sampai sore bisa di sini. Oh gitu, jadi lagi promo mbak ya, 50.000? Iya, jadi untuk semua feeding harganya 50.000. Oh, ini promo tugas murah banget, 50.000 doang bisa feeding meerkat. Coba kalau kalian ke Afrika atau cari meerkatnya mahal, ini biayanya berampun dah. Mending di sini nih. Oke guys, nih lihat, gue buka tuh lihat. Mereka nyari makan sendiri, kayak di alamnya. Bener-bener ngegali ya, mirip banget ya. Biar kita tahu. Oh, nah, mereka juga bisa berdiri kayak gini. Bisa berdiri ya? Bisa berdiri. Bisa untuk memantau sekitar gitu, berdiri gitu ya? Iya benar. Tuh kayak gitu, gemes banget guys. Lucu banget.
Tapi ini taringnya juga gede ya kan ya, meerkat. Ada yang mantau, itu yang mantau. Iya, itu oh. Dia yang tugas mantau hari ini. Biasanya mereka giliran. Oh gitu, itu tugas mantau sekarang. Oh, aman bos, kalem. Aman. Tenang, tenang, aman. Terkendali, ada Basri, aman. Iya, ada Basri juga di sini. Oh, ini yang tugasnya apa nih, Mbak? Ini yang tugasnya, ngombal. Nani? Oh, enggak. Ini tugasnya tuh, caper. Tugasnya. In frame, oh tugasnya in frame. Ini perwakilan dari suku sini. Dari suku meerkat. Oke, Mbak. Udah habis makannya juga. Makasih banyak untuk feeding meerkatnya. Luar biasa, seru banget. Sekarang kita lanjut ke tempat selanjutnya. Iya. Thank you, Mbak. Ayo. Bye-bye, meerkat. Dadah.